Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi saya grogi ya. Enggak mengingatkan dulu tak. Terima kasih yang saya mulaikan pengurus masjid Budu Ustaz. Terus Amir juga senior kami Mas Budi dan segenap pengurus dari Kaki Putih Korea Selatan. Dan pertama dan utama untuk Sohibul Hajat Mas Tony ya. Mas Tony ini. Jadi ini penunjuk MC dadakan nih kan. Enggak ada sebelumnya enggak ada persiapan. Beliau Mas Tony ingin hajat insyaallah minggu depan mau kembali ke tanah air. Mohon dari mungkin intinya dari Ustaz Amir untuk memberikan apa ya doanya, semoga lancar di perjalanan, terus kita ketemu keluarga besar, terus tidak ada suatu hal apapun di perjalanan. Dan yang paling amat sangat ditunggu, beliau memang ingin menikah kan. Kayaknya keinginan yang Yang banget pokoknya doa yang terbaik untuk beliau. Mungkin itu aja ya sedikit apa ya kata pengantar dari saya. Selebihnya mungkin dari Sohibul Hajat. Silakan Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati guru kami Mas Mugiono dan juga Mama K. Yang saya hormati pengurus musola, Dewan Syura musola kali ini Bang Kubur dan juga Amir musola, pamunya musola yang saya hormati saudara-saudaraku semua MP cabang Korea Selatan, saya doakan Anda semua memberikan kesehatan, amin, rezeki yang berlimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul menghadiri acara tasyakuran dari saya pribadi. Salawat serta salam semoga terlimpah aturan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang melalui jamaah dan saudara kita semua.
kelak mendapatkan syafaat dari baginda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Guru, kepada Mama Ke yang sudah mengizinkan untuk bisa mengadakan tasyakuran di Kolak MTI. Terutama Mama Ke, terima kasih banget ini udah direpotin. Semuanya udah tak pasrahin ke Mama Ke. Karena tadi malam juga saya tasyakuran di musala ini. Tapi tadi malam tasyakuran sana terus siangnya di sini. Ya, intinya saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Guru atas semua bimbingannya, sabarannya, dan juga petuah-petuah yang sudah diberikan kepada saya terutama dan juga kami selaku dari murid Mas Guru. Yang kedua, saya ingin meminta maaf apabila selama berkumpul bersama di sini yang kena tendangan saya, kena pukulan saya. Ataupun kata-kata saya yang celekit ya. Mohon dimaafin. Sama-sama. Dan juga kalau ada duit-duit yang masuk ke saya tapi belum balik, bisa diingetin. Nanti kesempatan ya. Pasang-pasang ini. Dan yang ketiga, saya minta doanya dari teman-teman semua, semoga perjalanan saya ke tanah air diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Dan meluruskan tadi, niat pulang itu bukan karena pengen nikah ya. Tujuan utamanya bukan sebenarnya karena orang tua lagi sedang nggak sehat di rumah, jadi harus cepat pulang. Nggak kuat, kangen katanya. Jadi saya mau ingin berbicara. Dari tadi kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, bagian video. Satu, dua, tiga, kali itu terima kasih. Itu sedikit juga dari Soibul Hajar. Saya mungkin untuk setiap waktu karena berhubung udah sore ya, menjelang malam ya, insyaallah. Mungkin untuk doanya Ustaz dari Ustaz Budari Amir untuk beliau Soibul Hajar, ya segala sesuatunya lancar yang terbaik waktu dan tempatnya. kami ingin
kita selalu bersinergi untuk mengisi kekosongan antara masih satu, kalau nanti punya hajat apa ya monggo konfirmasinya sesama mirnya, saya harus siap 24 jam siap kan pasti mau, nanti punya di atas waktu insya Allah kita sudah siap kedua kalinya selalu asal salam tak tercurah kepada kehidupan kita nanti akan menghormat suruh Tuhan kemudian kita semuanya nanti dia menghormat mendapatkan yang mengakhir mendapatkan syafaat itu mendapatkan kepada Rasulullah SAW. Amin. 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 Dan kita juga semuanya ikut menggerakkan ya. Amin. Amin. Mau pulang meskipun dengan alasan bukan apa namanya nikah, tapi saya yakin itu juga tujuan utama. Kembali lagi. Tiduruskan lagi. Jadi kita sama-sama berdoa karena doa itu adalah ruhul ibadah, doa itu inti dari semua ibadah, semua ibadah. Jadi uduni mintalah kamu kepada Allah pasti dikasih, pasti dikasih. Jadi orang kalau nggak mau berdoa itu orang sombong. Kita saling mendoakan, saling karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya itu tidak manusia. Karena kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Perjalanannya nanti pulang ke Indonesia kita keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan suatu apapun kita berlancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Thank you.
ketika pertemuan kita di sini jadikan nama kita sudah berakhir. Amin. Selamat dan salam kita berdoa kita panjatkan pada pimpinan kita nanti. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Gufron, Kang Erki, dan Kang Eko telah berkenan hadir di sini karena memang MP dan Masjid Agung itu kan bukan tidak ada lagi jarak, kita satu keluarga. Jadi setiap ada jarak ada MP atau Masjid Agung. Dan ini belum bisa merapat di Masjid Agung, malah menyediakan minggu siang kerja. Stop pasti bukunya. Tentang jadi latihan-latihan aja ini saya udah jarang hasil ke tempat latihan ya. Tak waktu-waktu kan. Mamaki ayam. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada KMP, walaupun hanya sedikit yang hadir karena kondisi lagi pandemi seperti ini, jadi dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dari Nonggong, ada Mas Reza, Mas Ali, dan teman-teman. Bisa nih Nonggong? Kecil. Kita kumpul di sini satu tujuan untuk mendoakan apa yang jadi hajatnya Mas Tony, meminta doa teman-teman semua untuk kelancarannya dalam perjalanan sampai ke Indonesia, sampai bertemu kembali dengan keluarga. Semoga perjalanannya lancar tanpa satu apapun. Dan keluarga yang di rumah, khususnya ibunya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Selanjutnya saya pribadi, apabila selama melatih Mas Tony ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam melatih ada terlalu keras atau yang lain, mohon dimaafkan yang sebesar besar. Saya di sini tidak banyak memberi apa-apa, yang sedikit pengalaman yang saya bagikan buat Mas Tony khususnya. Semoga pengalaman itu bisa bermanfaat untuk Mas Tony diri sendiri, dan syukur dari pengalaman itu bisa digunakan oleh teman yang lain agar pengalaman itu tidak berhenti di tempat, orang lain juga bisa merasakan manfaat positifnya dari pengalaman yang didapatkan. Dan semoga selama Mas Tony bekerja di Korea hasilnya diberikan keberkahan, bermanfaat buat Mas Tony, keluarga, dan kekuatan lainnya dari situ. Dan hanya sedikit pesan buat Mas Tony, jangan lupa janji anggota perguruan. Kalaupun belum bisa mengabdikan diri ke perguruan untuk ikut mengembangkan perguruan, setidaknya memegang tiga janji anggota itu tidak diingkari. Karena ada beberapa contoh yang sudah mengingkari tiga janji anggota setelah pulang dari Korea itu. Bagi saya tidak sakit hati, tidak apa. Tapi justru saya kasihan sama orang tersebut karena telah mengingkari janji sekian. Karena orang yang telah mengingkari janjinya itu
akan mendapatkan apa namanya kan? Namanya orang dari Jasrib. Nanti mungkin suatu saat akan mendapatkan balasannya dari orang puasa. Kalau saya pribadi, saya menyebarkan pengalaman saya kepada orang tersebut mau menyebarkan ke orang lain itu wajib. Tapi dengan catatan kita punya pakem yang harus dipegang, dalam arti pakem itu tidak bisa diingkari. Kalau kita udah pakai seragam putih, ya pakai seragam putih aja. Kalau mau ganti seragam, kita harus pamit baik-baik. Intinya kan seperti itu buat malam. Nah, ini yang saya pesan dari Mas Boni. Tiga jam setelah itu, kalau bisa dipegang. Misalnya nggak bisa dipegang, bisa pamitan secara baik-baik agar tidak mengingkari tiga jam tersebut. Ini yang selalu saya pesankan ke teman-teman yang menggunakan tanah air. Dan semoga setelah Mas Tony pulang nanti segera bertemu dengan jodohnya. Berikan kelancaran dalam peresmian nanti. Amin. Jadi di sini kita sudah menjadi keluarga, jangan sampai kekeluargaan kita hanya sebatas di Korea saja. Semoga setelah pulang ke tanah air kita tetap menjadi keluarga dan tetap masih ada hubungan erat. Kita saling memberi kabar, kita saling tolong menolong. Mungkin apabila ada perluan yang satu bisa, yang satu kurang bisa, kita bisa masih bisa saling tolong menolong. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada beberapa yang kurang berkenan, dan khususnya Pak Mas Tony, saya berhati-hati minta maaf yang besar-besar buat dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah dilatih, sekarang jadi ke acara inti ya. Iya, siap. Dari Syari Dua Hajar, silakan waktu dan tempatnya. Es foto es. Di lakukan eksekusi apa gimana nih? Iya. Di tempat ini sendiri. Di tempat ini sendiri. Besar ya? Siapa? 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 Ini lauknya nasi ini. Iya. Sedikit kembang. Fotografer siap. Thank you.
Iya. Jadi pengurus masjid kayak begini, ini formalitas aja, nanti ngambil lagi ya. Iya. Ayamnya. Iya, lemah kurun. Iya, muka rom. Foto-foto, ayo is. Ben dapat judul kamu. Amin. Jadi satu lagi. Amire ya. Orang pun ini orang khusus aja tiga itu jangan apa-apa ya. Yang lainnya suruh ambil sendiri. Tambah sendiri ya kan. Wah, cocok ki Mas dulu. Amin. Cepat kui. Bus. Cepat paling panas. Ayo fotografer. Ah, yes.